Pusing ditinggal Kylian Mbappe, PSG coba balas dendam dengan bidik striker Real Madrid Vinicius Junior. PSG dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut bintang Real Madrid, Vinicius Junior. PSG saat ini sedang menghadapi dampak kehilangan pemain bintangnya, Kylian Mbappe, pemain asal Prancis itu lebih memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan tim dan bergabung dengan juara La Liga, Real Madrid. Alhasil, ada kesenjangan yang signifikan dalam rencana strategi lini serang Luis Enrique untuk musim depan. Untuk mengatasi hal itu, Nasser Al-Khelaifi dan timnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut Vinicius Junior sebagai pengganti potensial. PSG sedang melirik Vinicius, kata jurnalis Mohamed Bouhafsi di RMC Sport. Langkah tersebut tidak hanya akan menguntungkan PSG di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pembalasan kepada Real Madrid atas akuisisi mereka terhadap Kylian Mbappe. Selain itu, laporan terbaru menyebut bahwa kedatangan Mbappe di Real Madrid dapat mempengaruhi perkembangan Rodrigo dan Vinicius Junior. Meskipun begitu, Carlo Ancelotti sudah bekerja untuk menyusun rencana musim depan, kedua pemain itu lebih suka bermain di sisi kiri dan beralih ke tengah lapangan. Kedatangan Mbappe mungkin akan mengurangi efektivitas dan kenyamanan mereka, situasi itu pun telah menimbulkan spekulasi bahwa Vinicius mungkin mempertimbangkan untuk hengkang dari Real Madrid. Florentino Perez, presiden Real Madrid, akan menolak setiap tawaran dari PSG, sama seperti yang dilakukan Parisians ketika Madrid mencoba merekrut Mbappe. Artinya, satu-satunya cara bagi PSG untuk mendapatkan Vinicius Junior adalah dengan memenuhi klausul pelepasannya. Walaupun Vinicius bahagia di Madrid dan tidak memiliki rencana untuk pergi, PSG akan terus memantau situasi sembari berharap dapat merekrut penyerang Brasil itu. Pemain incaran Real Madrid usai dapatkan Kylian Mbappe terungkap. Setelah sukses mendatangkan Kylian Mbappe, Real Madrid kini mengalihkan fokusnya untuk merekrut bek sayap Bayern Munchen, Alphonso Davies. Kontrak Alphonso Davies dengan Bayern Munchen akan berakhir pada tahun 2025. Menurut laporan ESPN pada bulan Januari, Real Madrid siap bergerak untuk mengontrak Davies jika memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Bayern sendiri mungkin lebih memilih menjual Davies pada musim panas ini daripada kehilangan dia secara gratis tahun depan. Pada bulan Januari, ESPN melaporkan bahwa Madrid tidak bersedia mengeluarkan lebih dari 35-40 juta euro untuk Davies. Posisi ini tetap tidak berubah. Namun, Los Blancos dikabarkan juga ingin menjaga hubungan baik dengan Bayern Munchen selama negosiasi. Madrid optimis mengenai peluang mereka untuk mendatangkan Davies, tetapi mereka akan bergerak hanya jika Bayern bersedia bernegosiasi dengan harga yang sesuai anggaran klub. Davies, yang berusia 23 tahun, dipandang sebagai tambahan penting untuk skuad. Madrid memiliki peta jalan yang jelas untuk merekrut Davies, mengikuti formula yang mereka gunakan saat mendatangkan Toni Kroos dari Bayern pada tahun 2014. Saat itu, mereka berhasil menegosiasikan harga yang terjangkau untuk Kroos yang kontraknya juga akan habis setahun kemudian. Jika strategi ini berhasil, Davies bisa menjadi rekrutan krusial yang memperkuat barisan pertahanan Madrid dan menambah dimensi baru dalam permainan tim. Dengan langkah-langkah strategis ini, Real Madrid berharap dapat membangun tim yang lebih solid dan kompetitif, siap untuk meraih lebih banyak trofi di masa depan. Siap cetak sejarah di Euro 2024, Kylian Mbappe berambisi besar bahwa Prancis sabet gelar juara. Penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe, berambisi besar untuk menyabet gelar juara Euro 2024. Ia pun mengaku ingin mencetak sejarah bersama timnas Prancis usai sebelumnya meraih Piala Dunia dan UEFA National League. Diketahui, ajang Euro 2024 akan berlangsung di Jerman pada tanggal 14 Juni hingga tanggal 14 Juli tahun 2024. Prancis sendiri menempati grup D bersama Polandia, Belanda, dan Australia. Jelang Euro 2024, Prancis terus melakukan persiapan, mereka sudah menggelar dua laga uji coba. Hasilnya, tim besutan Didier Deschamps itu merah kemenangan 3-0 atas Luksemburg dan imbang tanpa gol dengan Kanada. Kylian Mbappe pun berambisi untuk memenangkan Euro 2024, sebab, ia merindukan gelar juara usai memenangkan Piala Dunia 2018 dan UEFA National League 2021. Saya ingin memenangkan Euro, saya harus jujur, saya memenangkan Piala Dunia, saya menjuarai UEFA National League, itulah satu-satunya yang merindukan saya bersama tim nasional setelah saya melakukan segalanya bersama tim nasional, kata Kylian Mbappe, dikutip dari Goal Internasional,
Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Kylian Mbappe sendiri termotivasi untuk bisa memenangkan gelar perdanya sebagai kapten Prancis. Selain itu, ia menilai menjadi juara Euro 2024 bisa membuatnya mencetak sejarah bersama Prancis. "Saya sangat ingin memenangkannya, kompetisi pertama saya sebagai kapten, jadi ini sangat penting bagi saya dan selalu penting bagi negara dan kami ingin mereka bangga dengan kami. Ini adalah kesempatan lain untuk menulis sejarah negara saya," tegas Mbappe. Kylian Mbappe sendiri memiliki masalah dalam produktivitas gol bersama Prancis sepanjang 2024, sebab ia hanya bisa mencetak satu gol dari 4 pertandingan. Kendati demikian, pemain yang baru saja bergabung dengan Real Madrid itu memiliki performa luar biasa bersama Paris Saint-Germain di sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia sukses mencetak 44 gol dan 10 assist dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Pemenang Ballon d'Or tahun ini versi Jose Mourinho. Jose Mourinho membuat prediksi pemenang Ballon d'Or tahun 2024, ia memprediksi Vinicius Junior yang meraih penghargaan tersebut. Vinicius menunjukkan penampilan yang sangat menakjubkan bersama Real Madrid pada musim 2024, pemain asal Brasil itu mencetak 24 gol dan 11 assist dari 39 pertandingan. Vinicius juga berhasil mengakhiri musim sebagai pemenang La Liga dan Liga Champions, dia bahkan mencetak satu gol di final kompetisi Eropa itu melawan Borussia Dortmund. Berkat penampilan impresifnya, Vinicius telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions musim ini, dia juga menjadi salah satu kandidat peraih Ballon d'Or 2024. Selain Vinicius, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe juga diperhitungkan sebagai kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 2024, namun, Mourinho memilih Vinicius yang akan memenangkan trofi bola emas. "Saya pikir Vinicius," kata Jose Mourinho, "pada musim panas ini, Vinicius juga akan membela Brasil di Copa America 2024, kesuksesan di turnamen itu bisa memperbesar peluang Vinicius mengangkat Ballon d'Or." Sementara itu, legenda Brasil Ronaldo Nazario juga berpikir kalau Vinicius sangat layak memenangkan Ballon d'Or setelah tampil spektakuler di pentas domestik dan Eropa. "Saya pikir Vini sudah layak memenangkan Ballon d'Or, saya pikir waktunya telah tiba," ujar Ronaldo kepada ESPN. "Ia menjalani Liga Champions yang spektakuler, La Liga yang spektakuler, dan ia terus berkembang, ia sangat menentukan tahun ini untuk Real Madrid. Bagi saya, saat ini, ia adalah pemain terbaik di dunia sejauh ini." Demi perkuat sektor lini belakang, Real Madrid incar Christian Romero. Real Madrid tampaknya masih belum puas dengan perekrutan Kylian Mbappe di bursa transfer. Terbaru, mereka dikabarkan ingin merekrut bek andalan Tottenham, Christian Romero. Sang juara Liga Champions ingin menyegarkan skuad mereka saat mereka ingin terus membangun apa yang setidaknya di atas kertas terlihat sebagai tim yang dapat mendominasi di tahun-tahun mendatang. Dengan pemain seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior yang sudah berada dalam daftar pemain mereka, Mbappe dan Endrick akan tiba sebelum musim depan untuk memperkuat lini serang mereka. Di sektor lini pertahanan, bagaimanapun, Los Blancos ingin menambah kekuatan setelah kapten Nacho Fernandes yang kemungkinan akan hengkang pada musim panas ini. Menurut laporan ESPN, bintang Tottenham, Romero, diminati oleh Real Madrid, dengan tim asuhan Carlo Ancelotti telah bergerak untuk mengamankan jasanya. Kemungkinan besar, sang pemenang Piala Dunia akan meminta bayaran yang tinggi untuk jasanya jika ia ingin pergi sebagai pemain kunci di tim asuhan Ange Postecoglou. Pemain berusia 26 tahun itu membuat 33 penampilan di Premier League untuk The Lily Whites saat mereka finish di posisi kelima pada tahun pertama pelatih asal Australia itu dan dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin lini belakang. Ex-pemain Atalanta ini masih memiliki kontrak bersama Tottenham dengan durasi hingga 2027, yang berarti klub tidak terburu-buru untuk menjualnya, dengan tim London Utara itu juga tahu bahwa Real Madrid memiliki uang untuk dibelanjakan. Diketahui bahwa beberapa pemain seperti Eder Militao dan David Alaba juga mengalami masalah cedera berkepanjangan, sehingga membuat Real Madrid sedikit kekurangan pemain di lini belakang. Dengan kepergian Nacho dan kedua pemain yang disebutkan di atas baru saja kembali dari cedera, seorang bek tengah mungkin akan berada di puncak daftar belanja Real Madrid di sisa musim panas ini. Kemungkinan besar usaha ini baru akan dilakukan secara pasti setelah Copa America, dengan tim nasional Argentina yang diperkuat Romero akan memulai turnamen tersebut pada tanggal 21 Juni.
Ini jadwal perkenalan Kylian Mbappe di Real Madrid, 2 hari setelah Euro 2024 berakhir. Pekan kemarin, Real Madrid berhasil menyegel transfer pemain idamannya, Kylian Mbappe. Penyerang berusia 25 tahun itu diboyong ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer lantaran kontraknya di Paris Saint-Germain kedaluwarsa pada musim panas 2024. Di Real Madrid, top scorer sepanjang masa PSG itu menandatangani kontrak panjang berdurasi 5 tahun. Artinya, Mbappe akan berkostum Los Blancos sampai Juni tahun 2029. Kedatangan Mbappe jelas membuat penggemar Real Madrid begitu bahagia. Namun, mereka harus bersabar menunggu momen perkenalan sang penyerang. Pasalnya, Mbappe saat ini tengah bersiap untuk membela timnas Prancis di Euro 2024. Menurut laporan dari jurnalis Relevo, Rodra, seremoni presentasi Mbappe akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli di Santiago Bernabeu. Berarti Mbappe akan diperkenalkan secara resmi oleh Real Madrid tepat 2 hari setelah final Euro 2024 digelar pada tanggal 14 Juli. Kehadiran ia di Real Madrid sangat dinanti karena dirinya merupakan salah satu pemain terbaik dunia. Ia telah membuktikan kualitasnya bersama PSG dan timnas Prancis. Di PSG, Mbappe mampu mencetak 256 gol dan 108 assist. Kylian Mbappe juga membawa Les Parisiens merajai Liga Prancis. Sementara bersama Prancis, pria kelahiran Paris itu menjadi juara Piala Dunia 2018 dan runner-up pada edisi 2022. Patut ditunggu bagaimana kiprah Mbappe bersama Real Madrid pada musim depan. Alhasil, ada kesenjangan yang signifikan dalam rencana strategi lini serang Luis Enrique untuk musim depan.